Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Dalam rangka memberikan pelayanan prima terhadap pencari kartu identitas anak, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap akan melakukan pelayanan dengan sistem jemput bola melalui sekolah-sekolah. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk sementara waktu menghentikan pelayanan Kartu Identitas Anak atau KIA. Pasalnya saat ini blanko telah habis, setelah anggaran perubahan bisa dicairkan, pihaknya akan segera mencetak sekitar 20.000 blanko. Nantinya pelayanan KIA akan dilakukan dengan sistem jemput bola, yaitu melalui sekolah-sekolah. Kepala Disdukcapil Kabupaten Cilacap Kosasi berharap dengan sistem jemput bola ke sekolah-sekolah nantinya akan lebih efektif dan tidak terjadi penumpukan pada pencari KIA. Sementara itu bagi penghayat kepercayaan yang KTP-nya belum dirubah, silakan datang dan akan dilayani melalui UPT-UPT terdekat. Untuk sekarang memang pelayanan KIA sedang kita hentikan karena blanko habis. Insya Allah setelah anggaran perubahan dicairkan, kita akan menyiapkan blanko KIA sekitar 20.000. Hanya kami tidak akan melayani seperti kemarin antrian yang panjang kayak gitu ya. Kita akan melaksanakan layanan jemput bola di sekolah-sekolah. Sekolahnya tidak petugas kami yang datang ke sana, tetapi sekolah-sekolah sendiri yang melaksanakan pengumpulan data-data, kemudian dikirim ke kantor UPT nanti. Nanti di UPT diproses nanti secara bergantian. Jadi ada 5 UPT, berarti ada 4.000 di masing-masing wilayah UPT untuk layanan KIA. Nanti antara bulan Oktober-November mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Layanan terhadap masyarakat yang aliran kepercayaan ya, karena sekarang sudah ditetapkan sebagai agama ya, itu kita tidak memberikan layanan yang diskriminatif, tidak. Semua termasuk teman-teman saudara kita yang aliran kepercayaan, yang agamanya kepercayaan, sudah kita layani, sudah. Itu dilayani di UPT-UPT. Di Kabupaten Cilacap saat ini telah ada 5 UPT Disdukcapil yang siap melayani pembuatan Kartu Identitas Anak. Masing-masing UPT Disdukcapil akan disiapkan blanko sebanyak 4.000 buah. Dari kantor Disdukcapil Cilacap, Ramyana memberitakan.